sadar gitu. Bacakan surat di depan anggota kelompok di kamar masing-masing tim. Cara bermain, permainan ini adalah permainan papan putar. Masing-masing anggota tim harus memutar panah dan meminum minuman sesuai dengan nomor berhentinya arah panah. Tuhan Yesus. Ya, yang ketiga, masing-masing tim akan diberikan 20 koin biru. Di akhir permainan, jika seluruh anggota tim dapat menghabiskan minuman yang telah diberikan, tapi jika satu anggota tidak bisa menghabiskan minuman tersebut, maka koin biru akan dikurangi 3 keping. Harus semua. Yang keempat, Osmet diberikan waktu 5 menit untuk menghabiskan minuman tersebut. Tim merah dan tim hijau, silakan melakukan permainan sekarang. Oh my god. Jus yang tadi. Lagian juga kita nggak tahu karena itu diputar, jadi kita nggak tahu kita bisa dapat minuman apa. Tapi pas kita dapat, ya mau nggak mau kita harus berusaha minum, kita harus habiskan. Kalau udah diminum kayaknya sayang aja kalau nggak dihabisin, tapi benar-benar nggak kepikiran rasanya seperti itu. Just ay, mangga.
Dikasih nggak tahu ya, kayak sabun yang diparut dan konsisten apa masih ada ya konsistensi susah banget masukin, jadi apa mual-mual terus dan tanpa rasa dan